aku sendirian. Ini enggak pernah. Loh, itu memang itu orang krayon. Iya, Mbak, kasih sama Bibi, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Robert. Selamat pagi, Mi. Pagi. Wah, sudah siap. Selamat pagi, Angel. Miss. Terima kasih. Selamat pagi, Judith. Oke. Selamat pagi, Nico. Tunggu, adik tangga yang merah mana? Ah, yang mana? Oke, selamat pagi, Tabita. Ini merah. Oke, selamat pagi, Kanaya. Pagi, Miss. Terima kasih. Selamat pagi, Aurel. Selamat pagi, Miss. Oke, mana ya, Jaira? Atasnya ada belum. Jaira. Wah, Jaira lagi ngapain ya? Videonya ditutup. Nah, sebentar lagi kita udah mulai ya. Nanti teman-teman yang masih OTW, masih sedang menuju gabung, iya, kita melihat nanti ya. Pakai seragam om-om. Ah, seragamnya om-om. Kok seragamnya om-om?
Sudah siap perlengkapan yang diminta? Sudah. Krayon, buku gambar, pensil. Yeay. Pensil. Iya. Kalau teriak pensil, nanti pensilnya datang sendiri loh. Jalan dia. Iya. Selamat pagi, Jocelyn. Ini pensilnya udah datang sendiri dia ini. Oh, sudah datang sendiri. Selamat pagi, ya. Jocelyn. Terima kasih. Selamat emang pagi, Wulan. Emang pensil bisa jalan? Iya. Pensilnya bisa jalan soalnya kan dipanggil. Pensil mana? Pensil, nanti pensilnya datang. Dadah, tapi. Tapi kalau bilang, "Ma, tolong ambil pensilnya Kanaya." Nah, baru dia. Sama Kanaya lah. Iya. Selamat pagi, Kathleen. Terima kasih. Selamat pagi, Jairel. Selamat pagi. Terima kasih. Yang sudah hadir di Zoom, sudah pada sarapan belum? Sudah. Hebat. Harus sarapan dulu ya, baru duduk belajar. Kalau enggak sarapan nanti tiba-tiba anak-anak sakit perut nanti ya. Lapar nanti. Ada lagi siapa? Ada Ata. Tata. Tatanya lagi siap-siap. Videonya masih ditutup. Ya. Nah, itu dia. Hai Tata. Selamat pagi. Terima kasih. Lagi sarapan ya? Iya. Oke, boleh dilanjutkan sebentar lagi. Kita udah mulai ya. Lagi 4 menit. Nah, selamat pagi Hans. Hans. Selamat pagi, Mi. Terima kasih. Kenapa itu garuk-garuk? Gatel ya? Iya. Kasih minyak kayu putih kalau ada. Kasih minyak kayu putih biar enggak gatal tangannya. Minta mama. Ada enggak? Ya, oke. Biar enggak gatal, enggak garuk-garuk. Ya, sebentar, sebentar. Sayang kulitnya. Selamat pagi, Alicia. Selamat pagi, Miss. Terima kasih. Sudah siap semua ini. Sebentar lagi berapa menit ya? Lagi 3 menit lagi ya. 2 menit menuju ke jam 8 kita mulai ya. Soalnya Mister Murahnya udah siap juga ya, supaya tepat waktu anak-anak mulai. Yang tadi belum Misyul tanya, yang baru bergabung sudah sarapan belum? Alicia, Kathleen, Hans, kemudian Jocelyn, sudah? Oke, Bibi yang jawab. Sudah, Bibi pasti sudah. Ya, terima kasih. Hai Kia, selamat pagi. Hai Miss. Terima kasih Kia, sudah sarapan? Udah, sarapan mozzarella. Wah, hebat. Sehat langsung badannya, ya. Miss. Ya. Pelajaran Inggris tadi, Miss, vaksin ya? Iya, kok tahu? Tahu. Siapa yang bilang? Miss Rindang. Iya, benar, Michelle vaksin kemarin ya. Jadi nggak ada sakit demenin. Sakit nggak? Nggak sakit. Kalau mama sudah vaksin belum? Belum. Oh, belum. Oke. Papa aja. Papa aja. Oke, kita tunggu pasti nanti mama juga divaksin ya. Biar sehat. Hai, Sean. Selamat pagi. Hai. Terima kasih. Iya. Selamat pagi, Nicole. Pagi, Miss. Terima kasih. Miss. Ada yang panggil. Siapa? Robert? Iya. Iya, kenapa sayang? Mami minta vaksin.
Oh, Mami juga sudah vaksin? Iya, supaya sehat ya. Pasti ada papa atau mama yang sudah vaksin ya. Oke. Tanpa lama-lama, kita mulai aja. Siapa yang panggil lagi? Kita mau mulai ya. Mr. Mura sudah tunggu. Siapa? Oke, Gerald kenapa? Saya sudah ada piano. Oke, keren sekali. Nanti ya. Iya, nanti kita ngobrolnya. Oke, sekarang kita memulai artnya. Oke, kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan baik buat kita. Siap? Misul mau dengar suaranya ya. Satu, dua, tiga. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan diharapkan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya matahari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Oke, anak hebat semua, Misul minta semuanya lipat tangan. Anak hebat, TKA 1, TKA 2, terima kasih bagi yang sudah sikap doa yang benar. Ikutin Miss Yul ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Kami semua sehat sehingga kami dapat belajar bersama teman-teman dan Mr. Murah. Berkati kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap belajar katakan amin. Yes. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, siapa yang sudah tidak sabar mau melakukan kegiatan art sekarang? Yes. Siapa Mura ya? Mr. Mura, sudah siap belum? Siap sama perangkatnya ya? Sudah datang loh Mr. Muranya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mr. Murah. Apa kabar? Murah. Baik. Baik, sehat? Sudah. Ini Mr. Murah. Oke, sudah siap hari ini? Sudah siap. Alat dan bahannya juga sudah siap ya? Iya. Ah, oke, kalau sudah siap, jadi kita akan mulai saja ya. Jadi hari ini kita ya, jadi sama Mister akan belajar teknik siluet ya, namanya teknik bayangan. Nanti kita akan mengerjakan menggunakan krayon ya. Nanti temanya suasana di sore hari. Ya, nanti kita akan buat suasana langit yang sore, kemudian ada beberapa bayangan pohon yang warna pohonnya kita buat dengan warna hitam karena kita belajar teknik siluet ya, atau teknik bayangan. Oke, sudah siap semuanya? Siap ya? Baik. Mister langsung saja kalau sudah siap. Bisa dilihat di layar. Perhatikan, Mister. Ya. Jangan lain-lain. Bentar ya, Mister masih atur kameranya dulu. Iya.
Pokemon. Pokemon, bukunya Pokemon. Oke, silakan diambil buku gambarnya. Ya. Bentar ya. Apa? Coba perhatikan misalnya. Apa kan? Oke. Sudah kelihatan ya buku gambarnya? Saya naikin lagi dikit. Ya. Oke. Silakan ambil krayon. Jadi kita akan langsung menggunakan krayon ya. Nanti gambarnya baru kita akan sket dengan pensil. Oke. Nah, pertama ya ini krayon yang digunakan ini ya. Jadi ada biru tua. Biru tua. Ya, kemudian ada biru muda. Muda. Ya, diambil dulu, kemudian krayon kuning. Kuning, terus krayon warna orange, ya, ya, terus krayon warna merah. Ntar di sini kan kotor. Ya, nah, ini kita gunakan limanya ini untuk membuat backgroundnya atau latar belakangnya, ya. Oke. Nah, bisa geser dulu ya. Ya, kuning-kuning. Jadi pertama warnanya biru tua, terus biru muda nomor 2, nomor 3 kuning, nomor 4 pakai orange, terakhir pakai warna merah. Sudah 5? Sudah. Ya. Sudah. Kalau sudah, nah. Ini kita akan menggaris atau membagi bidang kertas ini menggunakan krayon kuning, ya. Jadi kalau di rumah, kalau kita sering gunakan krayon ini sekali-sekali krayonnya dibersihkan ya. Jadi seperti ini punya Mister ada warna lain ini bersihkan dengan tisu supaya warnanya bersih dan cemerlang. Ya, siapa yang panggil Mister? Kenapa? Ya. Sean. Sean, kenapa? Kenapa Sean? Ya. Warnanya hitam. Oh, hitam. Belum gunakan hitam ya. Jadi ambil kuning, sudah. Ini pertama kita bagi dua kertasnya ya, di tengah-tengah digaris dari kiri ke kanan sampai habis. Nah, dibagi dua. Sudah dibagi dua? Ya, enggak perlu keras-keras tekan krayonnya. Tipis-tipis saja dulu. Kemudian yang bagian atas dibagi dua lagi, dia garis. Nah, ya. Tadi ini dibagi dua dulu, kemudian kita bagi bagian atas menjadi dua bagian. Sudah? Sekarang di bagian bawah kita garis dua kali atau kita bagi supaya menjadi tiga. Ini lihat Mister dulu ya. Ini tadi garis yang pertama. Ini. Terus kita garis lagi. Nah, ya. Jadi dalam kertas gambar ini ada 4 garis. 1, 2, 3, 4. Ya, garisnya ada 4, kotaknya ada 5. Ya, digaris dulu ya. Garisnya ada 4,
4 kali garisnya dari kiri atau kanan. Ya, sudah? Sudah? Alicia sudah? Sudah, bagus. Nico sudah? Ya, bagus. Sudah. Baik, kalau sudah, Mister akan lanjutkan dengan mewarnai. Ya. Nah, pertama kita gunakan warna biru tua paling atas. Ya, ini. Kotak yang paling atas ini kita warnai, kita fullkan dengan warna biru tua. Ya. Mana krayon? Digosok sampai full. Sampai rata. Ya. Diusahakan kertasnya semuanya ketutup dengan krayon. Jadi enggak ada putih-putihnya. Ya, pelan-pelan. Ini mewarnai sampai pinggir atas, sampai habis buku gambarnya. Jangan lewat dari garis kuning ya. Oke. Nah, ini. Kalau masih ada putih-putihnya, tolong dirapikan lagi, ya. Bisa diputar krayonnya untuk merapikan. Ini warna biru tua. Ya, terus Mister akan lanjutkan dengan warna biru muda di bawahnya. Ya, jadi antara biru tua dan biru muda ini digosok saja supaya campur warna biru tua dengan biru muda. Ya. Ya. Ada apa? Cepat-cepat. Ya. Bisa pelan-pelan. Tapi kalau terlalu pelan takutnya waktunya habis. Nanti tugasnya enggak selesai seberapa, habis nanti semuanya bingung mau diapakan ini gambarnya. Ya. Jadi Mister atur tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Biar waktunya mencukupi. Oke. Okay? Nanti kalau misalnya ada yang kurang rapi, nanti setelah belajar bersama Mister bisa dilanjutkan sendiri ya. Untuk merapikan, mungkin ada yang mau mengulang, nah, bisa sendiri. Oke, biru tua, biru muda, ini ingat ya, antara biru muda dan biru tua dan biru muda ini, sambungannya diputer-puter krayonnya supaya tidak ada kelihatan garis ya, jadi dia campur gitu ya, halus supaya tidak ada kelihatan ada garis krayon warna biru tua ya, putar-putar aja. Biru mudanya itu boleh lewat ke tempatnya biru tua ya,
tapi caranya diputer-puter. Oke. Mister lanjutkan ya. Nah, ini kalau ada remah-remah seperti ini di rumah, dibersihkan dengan krayon ya. Ini tujuannya supaya dia tidak menempel di tempat warna lain ya. Dan tangan kita jadinya enggak kotor sekali ya. Jadi setiap habis mewarnai di remah-remahnya itu dibersihkan, disapu dengan tisu atau mungkin punya kuas yang lebar bisa dibersihkan. Oke. Nah, Mister akan lanjutkan warna ketiga dengan warna kuning. Ya. Ini sama caranya, di gosok-gosok. Terus ingat sebelum menggunakan warna kuning atau warna apa saja, tolong dilihat ujung krayonnya kalau ada warna-warna lain. Jadi dibersihkan dulu ya, dilap dulu baru digunakan. Ya, kasih kuning dulu sampai full. Nanti antara kuning dan biru, putar krayon kuningnya di tempat biru muda supaya garisnya hilang. Kalau ini lihat ya, jadi di bagian kiri ini masih kelihatan ada garis-garisnya. Di bagian kanan setelah diputar-putar, dia sudah tercampur, jadi garisnya sudah mulai hilang. Ya. Jadi seperti warna hijau muda kelihatan. Ini jangan lupa dibersihkan krayonnya. Kalau mau memperbaiki kuning ya pastikan krayonnya bersih ya, jangan nanti habis putar-putar di biru muda terus memperbaiki di bagian kuning bawah gini, nanti bisa kotor warnanya, jadi ada biru-birunya gitu. Sekali krayonnya dibersihkan supaya warnanya cemerlang, jadi betul-betul kuning. Tidak kotor. Saya kotor. Nah, mungkin yang kotor itu kurang teliti. Jadi untuk semua yang ada di rumah, ya, jadi ingat sebelum menggunakan warna atau gunakan krayon, pastikan ujung krayonnya itu bersih, ya, bersih dari mungkin debu atau bersih dari warna lain, ya. Oke, belajar mewarnai yang bersih ya. Oke. Mister akan lanjutkan dengan warna oranye. Jadi seperti punya Mister ini sedikit ada warna-warna lain, Mister bersihkan dulu baru kita gunakan ya. Nah. Terputar di fullkan dulu kotaknya. Nanti kalau sudah penuh baru dicampur kuning dengan oranye. Ini dipenuhkan sampai di kanan. Nah, ini cara untuk menghaluskan kuning dengan oranye, gunakan warna kuning ya. Ini warna kuningnya sekarang diputar di tempat warna oranye. Supaya garisnya hilang. Ini untuk menghilangkan garis. Putar-putar. Putarannya bebas, putar kiri boleh, putar kanan boleh.
pakai warna kuning ya. Sambungan orange dengan kuning, haluskan dengan krayon warna kuning. Puter. Nah, sampai garisnya hilang. Jadi kelihatan menyambung ya, kuning dengan orange. Kita tunggu dulu. Terakhir warna merah ya. Warna merah sampai full, sampai kotak yang paling bawah ini semua ketutupan krayon merah. Nanti setiap mewarnai, kalau mau menghaluskan warna tua dengan muda, nanti dipakai nyambungnya itu menggunakan warna yang muda ya. Contoh misalnya ini merah dengan oranye. Untuk menghilangkan garis merah dengan oranye, kita menggosok atau memutar-mutar krayon warna oranye ya. Jangan yang merah di tempat merahnya. Nanti Mister contohkan. Nah, seperti ini. Ini kan masih kelihatan garisnya warna merah dengan oranye. Untuk menghaluskan, kita gunakan warna yang lebih muda. Warna orange. Putar. Jadinya halus. Mister tunggu sebelum kita lanjutkan. Biar semuanya selesai dulu. Ya, Nico. Ya, Nico tinggal menghaluskan sambungan warnanya. Jadi masih kelihatan ada garisnya. Tolong diputar-putar dengan warna yang sama. Kalau warna biru dengan biru muda ini, Nico bisa menggosok dengan biru muda. Ya, supaya tidak ada garis. Coba Nico perhatikan contoh gambarnya Mister. Jadi garis-garisnya sudah hilang. Ya. Jadi sambungan garisnya digosok. Kalau masih kelihatan ada garis-garis, tolong diputar-putar dengan krayon yang di sampingnya. Misalnya kuning, antara kuning dengan orange, gunakan kuning ya. Oranye dengan merah, gunakan warna orange ya. Ini kuning dengan biru muda, ini gunakan warna kuning, digosok, putar-putar ya. Ya, ada yang sudah selesai mungkin? Di kami yang sudah selesai ya. Robert, nah Robert, Robert antara warna biru muda dengan kuning, sambungannya diperbaiki atau digosok dengan warna kuning ya, supaya garisnya hilang. Nih lihat punya Mister, antara biru muda dengan kuning ini gak, tidak ada garis ya. Ambil krayon warna kuning, putar-putar di tempat antara kuning dengan biru muda, putar-putar dari kiri ke kanan boleh, kanan ke kiri boleh. Ya. Radika udah Mister. Ya. Radika coba. Radika diangkat gambarnya. Ah, ya ya ya. Bagus bagus. Oke. Okay. Siapa lagi? Duduk, duduk. Valeri. Oke, okay. Valeri antara warna orange
dengan merah tolong dihaluskan lagi dengan warna oranye. Putar-putar di garisnya ya. Ya Aurelia sambungannya sangat halus, bagus. Okay. Sudah oke okay, Aurel? Ya, kelihatan halus. Berarti sudah pas. Seperti ya. Instruksi dari Mister. Iya, Pop. Siapa? Pobi. Bibi. Oke. Ini sudah selesai. Ya, tunggu sebentar ya, Bibi. Yang lain dulu. Oh, Nico di bagian atas kok masih warna putih. Ini gimana, Mister? Ya, Nico tambahkan warna biru tua di bagian atas sampai kertas gambarnya habis. Ya, Nico. Niko, warna biru tua paling atas supaya habis kertas gambarnya. Ini seperti poster, ini nggak ada putih di atasnya. Ya ini putihnya putih meja ini. Ya, jadi habiskan supaya warnanya penuh. Ya, Kathleen. Ah, Kathleen juga sudah selesai. Baik, tunggu ya. Wulan juga sudah. Oke, sambil yang lain. Ya kan? Ya. Baik. Kita sekarang ambil rayon warna hitam. Ya. Jadi ini suasananya sudah langit sore. Sekarang kita tambahkan siluet bayangan. Bayangan yang Mister akan gambar, bayangan pohon. Sama bayangan ada seperti bukit-bukit gitu nanti bagian bawahnya ya. Gunakan krayon hitam. Oke. Okay. Ini pertama kita akan bentuk ini bebas ini bentuknya. Naik turun gini. Entar ya, bisa naikin dulu biar kelihatan. Nah, ini bagian bawah. Kita akan berimajinasi menggambar ceritanya menggambar bukit atau gunung yang jauh gitu. Ya. Jadi garisnya bebas naik turun naik turun. Ya, terus kita tutup dengan warna hitam di blok warna hitam garis yang tadi itu di warnai dengan hitam warna merah atau warna oranye boleh ditumpuk ya ditekan ditekannya yang agak kuat supaya hitamnya mau pekat gitu ya jangan tekanannya ringan. Ini tekanannya harus kuat ini. Kalau ringan-ringan dia akan tidak mau hitam warnanya, ya. Iya, warnanya. Ini ikuti garis pola yang sudah dibuat. Bebas ya. Boleh lurus, boleh naik turun. Pokoknya bayangkan bentuk bukit perbukitan gitu atau bentuk-bentuk gunung. Jadi Mister ajak berimajinasi. Nah, seperti ini ya. Tuh, kelihatan? Jangan lupa dibersihkan dulu dengan tisu. Ini remah-remah hitamnya. Kalau dia lewat ke warna kuning atau warna yang lain nanti terus kena tangan, ya. Bisa dilihat hasilnya pasti kotor. Ya. Tolong dibersihkan dulu. Ini, kalau terlalu banyak bisa diberdiriin bukunya di meja di ketok-ketok seperti ini. Iya. Ya. Sudah? Ya. Ini hanya menggunakan krayon warna hitam ya, kita tidak menggunakan warna lain. Nah, sekarang Mister akan tambahkan pohon kelapa ya dengan hitam. Kita buat batangnya dulu, buatnya melengkung-melengkung jadi supaya gambarnya kelihatan tidak kaku dan kelihatan seperti bergerak mungkin seperti kena angin jadi gambarnya akan kelihatan lebih hidup ketimbang dibuat lurus ya. Jadi seperti ini. Saya akan buat melengkung, ya, agak tinggi,
di sini. Di sini melengkungnya ke kanan. Ya. Jadi semua garisnya melengkung-melengkung. Garis satu aja dulu. Empat pohon ya. Jangan lebih. Nah, kalau sudah dibuat garisnya empat seperti punya mister, di bagian bawah ini kita buat lebih lebar. Ya. Jadi coba aja lihat pohon kelapa di bagian bawah itu dia kan lebih lebar. Nah, di ini. Itu view tengahnya. Ya. Tinggiin. Tuh. Ya. Kita tebalkan. Tingginya jangan seragam ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang lebih pendek. Ya, ini tujuannya untuk membuat variasi gambar biar enggak monoton gambarnya kalau kita buat seragam semuanya. Nanti bisa kelihatan seperti tiang listrik di jalan loh. Semuanya sama. Ya. Jadi semua dilebarkan, bagian bawahnya ditebalkan supaya di ujungnya kelihatan kecil. Supaya dia seperti tinggi pohonnya. Ya. Ya. Bisa ya? Bisa? Bisa buat batang pohon kelapa? Ada, oh ya, Nico. Oke, terima kasih. Ada yang mengalami kesulitan mungkin? Atau susah? Oke, Mister anggap semuanya bisa nih. Semuanya masih sibuk. Ya? Oke, berarti semuanya bisa. Cuman garis-garis saja pasti bisa. Ya, Mister yakin semuanya pasti bisa. Ya, ingat ditekan krayonnya ya supaya warnanya pekat hitam. Oke, Nico, bagus. Oke. Sekarang kita buat daunnya. Ini daunnya melengkung-melengkung seperti ini. Ya. Ya, 5-5 aja lah diatur. Posisinya juga bebas. 5-5. Ya, mungkin begini juga boleh seperti punya mister ini. Jadi seperti kena angin gitu, silakan. 5. Jangan lebih ya. Takutnya ini terlalu berdesakan nanti sulit bikin detail daunnya. Ya. Kecuali nanti kita menggambar dengan buku gambar yang besar, nah, boleh daunnya ditambah lagi. Karena ini bukunya kecil, cukup 5 aja. Nah, kalau sudah semua ada tulang daunnya, tinggal ditambahkan garis-garis ini. Nah, ini garis-garis saja. Garis-garisnya sambil ditekan-tekan ini krayonnya supaya jelas warnanya. Ya, seperti ini ya, kiri kanan. Nah, ini juga Mister bebaskan di bagian tengahnya dibuat dibulet-buletin gitu, jadi mungkin seolah-olah ada buah-buahnya. Iya benar. Ya. Thank you.
Ya, seperti ini ya. Sudah kelihatan 4 pohon kelapa. Nah, untuk di luarnya ini ya, jadi Mister akan memberi kebebasan, jadi sendiri menambahkan, misalnya contoh, nah di bawahnya bisa ditambahkan semak-semak, tapi semuanya menggunakan warna hitam, ya, karena memang kita belajar teknik siluet bayangan saja. Di bayangan pohon, bayangan semak-semak, bayangan rumah, bayangan burung yang terbang, ya, semua menggunakan krayon hitam. Jadi Mister tidak akan contohkan. Jadi tolong sendiri berkreativitas, menambahkan mungkin ada gubuk yang di desa, itu rumah-rumah di desa, silakan. Mungkin ada rumput-rumput gitu, silakan. Ya. Oke. Bisa ini Mister sudah mulai menambahkan biar yang di rumah kreativitasnya biar bisa lebih terpancing, ya. Jadi iya, Mister coba tambahkan rumah di desa gitu, ya. Nanti tambahkan yang lain bebas, ya. Nah, mungkin bayangan burung cukup melengkung-melengkung begini. Satu, dua. Paling gampang ini. Ya, ini ceritanya burung terbang, ya. Nah, di bawah ini bisa tambahkan pohon apa saja. Nah, misalnya begini ya. Kita buat pohon kering misalnya. Nah, ya. Gampang ini. Karena kita tidak mewarnai, cuman mengeblok dengan Miss juga udah Mister juga udah gambarin pohon sama burung elang sama rumah. Iya, boleh, boleh, boleh. Nah, seperti ini bisa tambahkan mungkin seperti pohon cemara lah. Iya. Ya, siapa ini? Radika. Wih, bagus sekali. Ya, Radika bisa tambahkan lagi kalau mau. Di kiri atau kanannya. Yang tak kosong mungkin dua rumah gitu, silakan. Rumah di sini. Ya. Oke. Okay. Habis ya. Belum. Ya. Nah, kalau ada yang mau membuat misalnya binatang juga boleh di bawahnya. Misalnya tambahkan dengan sapi gitu, gambar sapi, gambar kelinci gitu, silakan ya di bagian bawah. Gunakan krayon hitam. Nah, Mister akan coba contohkan. Mister tambahkan apa ini ya? Kelinci, sapi sama kelinci sama. Ya, boleh binatang yang lain juga boleh. Kerbau, gimana? Nah, gitu aja. Seperti ini. Tinggal kalau buat badannya, tinggal ditambahkan kaki aja. Tuh, gampang. Ya, sapi mungkin tambahkan dengan orang juga boleh, ya, boleh tambahkan orang, misalnya dibuatkan orang yang bawa sapinya gitu, silakan, ya, jadi bebas menambahkan sesuai dengan imajinasi masing-masing, oke? Okay.
Ada yang lain? Sudah selesai? Niko? Mister, jika udah gambarin manteng sama semak-semak. Iya, boleh, boleh, boleh. Yang lain ada yang sudah selesai? Itu apa? Angel, Angel. Oke, okay. Angel. Ya, Angel boleh ditambah-tambah lagi lah. Ya, bawahnya itu bisa ditambahkan rumah atau pohon pisang. Pokoknya apa saja boleh ditambahkan. Oke. Okay. Edwin. Edwin masih. Wih, semua bisa lihat. Sibuk sekali nih. Kenzie juga. R. Archie. Robert Atalia. Wih. Oke, bagaimana kegiatan hari ini? Susah apa gampang? Gampang? Susah gampang, Miss. Susah gampang. Kira-kira susahnya di mananya susah ini? Apanya susah? Apanya? Bikin apanya? Bikin bantengnya. Oh, bikin bantengnya. Oh, itu bebas. Itu. Buat sendiri ya. Warnanya agak susah. Warnanya agak susah. Warna langitnya kan sudah bersama-sama dengan Mister. Kan enggak susah itu. Ya, mungkin yang susah itu membuat warna krayonnya supaya rata, supaya bersih. Nah, itu perlu latihan ya. Jadi, supaya rata. Aurelia, wih bagus sekali. Ada pohon besar di tengah. Oke, bagus, keren. Nicole. Nah, Nicole daun kelapanya sudah dibuat ya, Mister enggak lihat ya. Sudah. Oh, sudah. Belum. Oh iya. Nicole daun kelapanya dibuat lebih panjang-panjang lagi ya supaya cocok sama batangnya. Daunnya kecil-kecil sekali batangnya. Tambahkannya panjang, Mister bilang. Ya, ya, ditambahkan lagi. Terus tekan krayonnya yang agak bertenaga gitu supaya hitamnya lebih jelas. Warnanya sudah bagus. Okay. Di tanah hotel. Miss, ini di tanah hotel, Miss. Kia, Kia. Wah, Kia pohon kelapanya bagus sekali. Dari jauh seperti suasana di pantai nih. Keren. Eben. Eben perlu belajar lagi untuk menyambung warna ya. Sambungan warnanya masih kelihatan. Nanti tolong dihaluskan lagi ya. Biru-birunya itu dihaluskan. Atalia masih sepi, tambahkan lagi dengan mungkin rumah, dengan binatang, dengan pohon juga boleh. Hah? Valeri udah oke. Okay. Warna langitnya bagus. Nah, coba yang lain, Mister Chat. Ini tak kebenaran. Yang Alicia. Alicia bagus. Ya. Warna daun pohonnya ditekan lagi warna krayon hitam ya, supaya lebih jelas. Oke, okay. Rumah sama bawahnya sudah bagus. Daun kelapanya aja kurang jelas, kurang ditambahkan krayon hitam. Ya, tambahkan lagi ya. Oke. Okay. Siapa lagi? Yang Gerald masih serius. Angel masih. Nico, oke, okay. Bagus Nico, lanjutkan. Kalau perlu menambahkan gambar lain lagi silakan. Bunda. Mister. Ya. Siapa? Siapa panggil Mister? Nicole ya? Kathleen. Coba tak, Mister. Nah ya. Kathleen, ya silakan Kathleen diangkat gambarnya. Wow, penuh sekali. Ada binatangnya, ada rumahnya, daun kelapanya juga
lumayan jelas ya. Yang lain juga bisa mengikuti punya Kathleen tuh daun kelapanya ya. Eh Kathleen, kalau langitnya sudah ditambahkan mungkin ada burung atau ada kupu-kupu, ada capung, silakan. Binatang-binatang yang terbang itu boleh ditambahkan ya dengan warna hitam saja. Jangan mengambil warna lain. Nanti kalau ambil warna lain nanti tidak nyambung, semuanya sudah bayangan kok satu berwarna, nanti aneh gambarnya ya. Tabita silakan diangkat. Tabita, ah oke okay. Ada bunga di bawahnya. Baik baik, boleh 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 ya. Sudah selesai. Baik, kalau sudah tolong diangkat dulu. Sian tunggu sebentar. Ya, Sian, tolong langitnya di biru-birunya rapiin lagi dikit ya. Tambahkan warna biru ya. Ya, birunya itu masih Mister lihat ada putih-putihnya. Seperti ada ketombenya. Ya, itu digosok lagi supaya bersih, supaya rata. Sini, Pak. Ya, Edwin udah bagus. Oh, Edwin hilang. Masih pergi. Oke. Baik. Untuk semua yang ada di rumah ya, jadi tidak terasa waktu kita cepat sekali habis ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan serius, dengan tekun, jadi tidak terasa waktunya sudah habis ya. Jadi untuk hari ini, Mister akan akhiri. Tapi sebelum Mister akhiri, kalau ada yang mau bertanya, silakan Mister kasih waktu dulu. Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau di sini. Dari saya pikir. Oke, tidak ada ya, tidak ada yang bertanya, berarti semua sudah jelas. Nah, untuk latihan nanti bisa teknik ini diulang lagi kalau misalnya hasilnya hari ini masih kurang memuaskan, Mister. Nah, nanti coba latihan lagi mungkin nanti sore atau guys. Ya. Oke, untuk semuanya kita bertemu sampai di sini dulu ya. Belajar teknik siluetnya. Nanti ketemu Mister minggu depan lagi dengan project yang berbeda. Oke, semuanya selamat berkarya dan tetap bersemangat semuanya. Bye-bye, selamat pagi. Dadah. Oke, Michelle sudah lihat loh, semuanya hebat-hebat. Wow. Sekarang, wah, coba semuanya diangkat dulu. Nah. Wow, luar biasa semuanya. Wow. Sebentar, Michul mau foto dulu. Tunggu ya. Bagus-bagus loh semuanya. Wow, keren-keren. Coba, wah, gambarnya bagus-bagus. Sebentar, Michul harus ambil. Sebentar, sayang. Tunggu ya. Semuanya sedang siap. Iya, tunggu sebentar. Coba semuanya. Satu. Dua, tiga. Yes. Sebentar, sekali lagi. Tunggu ya. Sekali lagi, sebentar. Michelle mau simpan dulu fotonya. Oke, satu lagi. Satu lagi, halaman kedua. Siap-siap. Satu. Dua. Tiga. Yes, wow, bagus semua loh. Wow, keren-keren. Siapa tadi yang susah? Susah sekali mewarnanya. Karena warnanya banyak, harus ditekan dengan benar, harus disambung dengan baik, biar gradasinya bagus. Siapa yang tadi masih dibantu? Enggak apa-apa, coba yang masih dibantu. Enggak apa-apa, ya kita kan masih belajar. Siapa tadi yang sendiri mewarnanya? Coba angkat tangan. Yes. Lebih semangat lagi. Hebat. Tepuk tangan dulu dong buat TKA 1 dan TKA 2. Hebat. Hasil bagus enggak gambarnya?
Bagus, benar, semuanya bagus-bagus ya. Tidak ada yang jelek, semuanya hebat-hebat, semuanya bagus-bagus. Nanti boleh diulang lagi kalau mau ya. Kalau misalnya enggak mau juga enggak apa-apa. Cuman kalau misalnya aku mau lagi, Miss, gambar ulang lagi yang tadi, soalnya tadi masih dibantu papa atau dibantu mama, aku mau coba sendiri. Boleh sekali ya. Biar anak-anak kreativitasnya tambah hebat. Oke, terima kasih semua. Sudah selesai kegiatan art hari ini. Nanti anak-anak lanjutkan kembali ya. Kalau mau melanjutkan kembali. Nah, sekarang Miss Yul minta semuanya ditutup dulu. Tutup dulu bukunya, buku gambarnya. Nanti sebentar boleh dilanjutkan kalau anak-anak masih mau. Doa. Terima kasih untuk hari ini semua anak-anak hebat, anak satu maupun TKA 2. Sekarang kita sikap doa yuk, lipat tangan tutup mata, kita mengucap syukur sama Tuhan karena hari ini anak-anak sudah ditolong untuk bisa menggambar bersama dengan Mr. Murah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai belajar art dengan Mr. Ngurah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami semua. Haleluya. Anak-anak hebat katakan amin. Yes. Sampai jumpa teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak hebat. Istirahat yang cukup jangan lupa. Tuhan berkati semua juga. Terima kasih. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. You, bye. Hitungan kelima. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. You, sampai ketemu. Tuhan berkati minggu depan anak-anak libur ya. Minggu depan ya. Nanti Miss Yul dan Miss Kade kasih tahu pengumuman buat papa mama ya. Kita enggak ada art minggu depan karena libur. Oke. Okay? See you.